ribuan warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, penerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP mengikuti sosialisasi di lapangan kantor Camat Talawi, Kelurahan Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Antusias warga sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Para warga rela berpanas-panasan hanya untuk mendengarkan arahan dari Dinas Pendidikan Batubara dan Kapolres Batubara. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan dalam kata sambutannya bahwa Polres Batubara akan melakukan pengawasan pemberian dana program Indonesia Pintar agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. Dan bagi warga penerima harus dipergunakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, terutama untuk biaya sekolah, sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Dan untuk ibu rumah tangga yang sudah bertahun-tahun menderita penyakit kelenjar, Polres Batubara akan memfasilitasi dan membantu untuk dibawa ke rumah sakit Brimob agar mendapatkan perawatan dan pengobatan hingga sembuh. Sejauh ini pengawasan yang kita lakukan yaitu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan ya, terkait dengan program Indonesia Pintar. Pengawasan dari kepolisian apakah Kartu Indonesia Pintar itu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Nah, di sini kadangkala ada orang yang tidak selayaknya menerima, namun menerima. Namun kadangkala di lapangan, ya, yang membuat data itu tidak valid. Nah, di sini pihak kepolisian bekerja sama juga dengan pihak pemerintah setempat seperti kepala desa untuk memvalidasi lagi data-data itu sehingga nanti masyarakat benar-benar yang menerima itu orang-orang yang membutuhkan. Nah, tadi kita lihat ada seorang wanita dan yang lagi sakit tumor. Jadi gimana fasilitas dari pihak kepolisian ini? Akan fasilitasi ya. Kalau memang dia belum ada BPJS, kita akan fasilitasi untuk mendapatkan BPJS. Dan mungkin kita bantu, kita bawa ke rumah sakit. Barangkali nanti kita bawa ke rumah sakit Brimob. Nah, untuk bantuan penyembuhannya. Ada Tuan Kadi enggak di sini? Tuan Kadi. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.